Welcome to Fakta Unik. Fakta yang bahas info menarik dari seluruh dunia. Untuk berlangganan channel ini, kalian harus subscribe, klik tombol lonceng, like, komen, dan share agar channel ini lebih berkembang. Hari ini kita ada proses sharing-sharing tentang aksara Injung Kerinci bersama teman-teman dari Universitas Jambi yang lagi penelitian. Nah, kemarin ada ke sekolah Injung, enggak ada orang di sekolah Injung. Alhamdulillah memang Allah mempertemukan kita kan. Tak tahu kita ketemu di sini kan. Nah, kita ditemukan di Cafe Peace, di Cafe Perdamaian. Kita damai di sini ya. Yo, buat teman-teman yang mau belajar aksara Injung bisa hubungi saya Sultan Besar TV. Ini bersama teman-teman aksara Injung. Halo. Ini Kak Elisa. Ini Kak Okta dari Universitas Jambi. Kak itu orang orang ini Kak Pulau Sangka, orang Longka. Orang ini orang Dusun Baru. Terima kasih Kak atas kedatangannya, semoga kita belajar dan paham. Oke. Kata apa lagi? Kata S. Ayo mana? Ya. Pas. Kata pas. Tanya mana? Tanya dimatikan di pas sini. Ah, bentar. S-nya dimati. Apa? Aya. Dah. Kati ini sah nih. Sah. Buat. Saya matikan. Ah. Baru kata ta. Ta. Di. Ah. Satu garis miring. Ah. Gimana cara buat i-nya? Ya. Gimana buat kata i-nya? Nah, tani jadikan i. Nah. Berarti di sampingnya. Ya, samping. Nah, di situ tuh jadi u. Berarti di ini sama lurus di sini dan mau garis sini. Ah. Ini langkah. Jadi pasti bawah dikit sama lurus. Ah, dah, sudah. Bi kata bisa lagi. Bisa, aku pasti bisa. Eh Kak. Pasti ba lagi. Ba. Ah. Ah. Mana? Ah. Jadikan B. Jadi kata I. Ah. Jadi seperti ini tadi, di sama lurus ini ke bawah sama datar ini. Ah. Sa lagi. Ah, ya. Jadi bacanya aku pasti B. Ah. Ini ba. B.
Bisa. Dah. Bentar. Lagi acara Incung, kita buka kelas acara Incung di stan Karena Harmoni ya, datang ya setiap sorenya.